Hai guys, selamat kembali. Akhirnya setelah sekian lama, tiba juga hari ini. Dan ini adalah video yang korang semua tunggu-tunggu. Dan saya pun tak sabar nak buat video ni. Dan ini adalah episod pertama review Mazda RS8. Ini adalah kereta yang baru saya beli 2 minggu lepas dan hari ini baru je saya dapat terima kereta ni awal pagi tadi. Ini adalah kereta yang saya beli dengan cash. Tak mahal sebenarnya, boleh dapat 30 ke 40 ribu. Dan ini adalah truly sports car. So, bagi korang yang minat dan bercita-cita nak memiliki Mazda RS8 ni dan korang nak tahu lebih detail tentang dia punya luaran daripada segi dalaman, practicality, minyak, performance dan everything tentang Mazda RS8 ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Ini adalah episod pertama Mazda RS8 dan dalam video ni saya akan terangkan secara terperinci daripada segi luaran dan dalaman. Jom. Mazda RX8 generasi pertama. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya front bumper dia dah tukar. Dia pakai body kit wheel side. Body kit wheel side ni sebenarnya tak berapa sesuai dengan saya sebabkan saya akan bawa kereta ni untuk event enduro, untuk ke luar negara. Kita akan ke Thailand, ke Vietnam nanti. Bumper bawah ni kalau tengok, saya masukkan kaki saya pun tak boleh masuk. Sangat-sangat lowered. Kalau tengok dekat sini, dia punya sport rim dia Vogue Racing. Dia punya size dia adalah depan 2, 3, 5, 40 performance tyre. Dan sport rim belakang pula sebenarnya lebih lebar. Dia punya bibir ni lebih dalam. Dia punya size belakang ni 265, depan tadi 235. Bermaksud tayar belakang dia lebih lebar daripada tayar depan. Daripada segi depan, saya percaya ramai yang sukakan Mazda RS8 ni sebab dia punya profile dia adalah unik, lain daripada yang lain. Especially bahagian sini. Kalau tengok sisi sini, dia ada satu bahagian yang terkeluar. Macam kereta Aston Martin V-Advantage, dia ada satu profile yang terkeluar khas untuk tayar dia. So ini menampakkan dia punya profile dia nampak lebih cantik. Dan kalau korang tengok daripada sisi, nampak macam two-door sports car. Semua orang ingat ini adalah kereta dua pintu. Tapi sebenarnya kat sini ada satu lagi pintu tersembunyi. Nanti saya akan terangkan. Dan satu lagi saya suka, dia punya profile untuk cermin belakang ni, biasa pillar seat kereta adalah dekat sini. Tapi dia dekat sini. Kereta ni rangka dia memang sangat-sangat unik. Dia langsung tak ada pillar B. Ini orang namakan pillar A, pillar B, pillar C. Tapi pillar C dekat sini dan pillar B dia langsung tak ada. Dan untuk unit yang ini, dia ada sunroof. Sunroof dia boleh tilt dan boleh slide sampai habis. So kalau korang ada anak kecil, jangan bagi keluar kepala lah. Pintu dia nampak macam dua pintu, tapi sebenarnya kalau kita buka pintu driver, pintu depan, dan ada satu lagi pintu dekat sini. Dia ada tombol kat sini. Kalau kita buka, yes. Tara. This is the most special unique car in the world. Dan kalau kita tengok dia punya bahagian dalaman, dia sangat-sangat cantik, unik. Spek yang ni ada color merah dan hitam. Ini adalah bentuk rotor. Rotor tu adalah satu komponen paling penting yang menggantikan piston dalam rotary engine. Bentuk tiga segi ni adalah ikon untuk Mazda RS8. Dan benda yang paling mengujakan sekali adalah dia mempunyai 4 seat dewasa. 4 seat yang sangat-sangat luas. Dan ini adalah view daripada belakang dia. Sangat-sangat luas. Seat dia tinggi, tempat duduk dia cukup panjang, ruang kaki dia cukup luas. Dan bukaan pintu dia nak masuk tak payah kacau driver depan. Boleh buka pintu sebelah sini dan passenger boleh terus naik. Tak seperti kebanyakan sports car lain yang ada 4 seat pun, biasanya mesti ada 2 pintu saja dan seat belakang dia pasti sempit gila. So ini adalah truly sports car yang ada 4 pintu dan mempunyai seat belakang untuk saiz dewasa yang sebenar. Kalau korang tengok dekat sini, okay, ini adalah seating position saya untuk driver. Saya ada ruang yang agak luas juga. Ini adalah kereta manual, so kita tak boleh nak duduk terlalu belakang sangat sebab clutch dia agak dalam. Dan kalau saya duduk kat belakang, okay, tengok, let's say tutup pintu macam ini. Dan kalau orang nak duduk kat belakang, buka pintu, just masuk macam biasa. Sangat mudah, sangat luas. Dan saya masih ada ruang seat yang sangat-sangat luas. Sangat-sangat selesa.
So ini adalah satu keunikan dan kelebihan yang tak ada pada mana-mana sports car lain, tak ada pada supercar lain dan tak ada pada kereta harian yang lain. Kecuali Rolls-Royce saja yang ada pintu yang macam gini. Tapi pintu ni dia kena tutup untuk passenger side dulu, untuk belakang dulu, baru boleh tutup bahagian depan. Apa jadi kalau kita tutup depan dulu baru kita tutup belakang? Pintu dia macam pintu almari, yang mana kita tak boleh tutup pintu depan dulu daripada pintu belakang. Kita kalau nak buka pintu belakang pun kena buka pintu depan dulu. Let's say ini saya nak tutup pintu depan, tak boleh tutup sebab dia tak ada pillar B dekat sini. Let's say kalau saya tutup pintu belakang, apa jadi? Dia tersangkut dekat sini, nampak? Okay. So kalau korang beli Mazda RS8, hati-hati kalau bawa penumpang yang tak tahu. Takut-takut dia tutup pintu depan dulu baru dia nak tutup pintu belakang. Boleh kemek pintu nanti. Dia tak ada juga pillar B. Pillar B ni adalah tulang yang dekat sini. Tak ada. Biasanya seat back driver dengan penumpang depan ni dia akan attach dekat pillar B dekat sini, betul tak? Yang dia akan tarik ni. Tapi Mazda RS8 ni tidak. Seat back ni attach ke pintu belakang ni dan bawah ni dia slide macam ni. So kalau tutup pintu ni dia akan berubah menjadi pillar B. Benda ni akan menjadi pillar B. Seat dia macam gini. Banyak lagi ruang kaki dekat sini dan dia punya ruang bawah seat depan ni agak luas. So kita boleh masukkan kaki kita. Kita boleh melunjur. So kalau nak jalan jauh untuk 4 penumpang ni memang cukup selesa sebenarnya. Dia punya ruang headroom dia pun sangat-sangat luas. Bingkai belakang dia sangat kecil. Nampak macam satu bingkai saja. Nampak macam dua pintu. Tapi sebenarnya tingkap belakang ni berfungsi. Dia tak macam tingkap belakang MPV yang third row tu dia tak boleh buka. Kalau nak buka, dia tolak macam ni. Yes. Tapi untuk belakang ni memang tak boleh turunkan tingkap. Tak boleh keluar kepala, tak boleh keluar tangan lah. Kemudian bahagian pintu sini dia ada untuk adjust side mirror. Boleh flip side mirror dia. Okay. Dan sini ada satu kompartmen kecil. Kereta ni sebenarnya paling banyak kompartmen, lagi banyak daripada kereta-kereta biasa. Seat pula dia ada power seat depan, belakang, tinggi. Dia ada dua tinggi, sama ada tempat duduk kita yang tinggi ataupun bahagian kita punya pangkal lutut ni saja ditinggikan. Antara dia songkit macam ini ataupun macam ini supaya tak mudah menggelongsor ke depan lah. Dan dia ada satu lagi, ada lumbar support. Lumbar support ni adalah untuk dia support kita punya tulang belakang sama ada dia nak kembungkan ataupun dia kempiskan. Door handle dia nak tarik, pegang yang ni saja. Dia tak ada door handle yang dekat sini. So kalau nak tarik, tarik macam ini saja. Dia punya seat pocket dia pun sangat luas bagi saya. Cuma dia kurang lebar. Tapi it's okay, kita tak boleh letak botol. Tapi boleh masukkan air kotak dekat dalam ni. Ini adalah metal. Ini adalah metal. Kurus saja, sangat-sangat unik. Memang Mazda punya signature macam ini. Soft touch plastik. Ini pun soft touch leather. Ini hard touch. Tapi hard touch yang berkualiti. Ini radio belum tukar yang touchscreen. Dan kalau korang nak tukar yang touchscreen, tak ada masalah. Memang boleh tukar touchscreen. Ada jual dia punya casing ni. Dan ini adalah dia punya aircon controller. Aircon controller dia lengkap dengan automatic climate control. Ini adalah dia punya display dia. Display dia akan tunjukkan temperature aircon, mode aircon, blower dan macam-macam lagi. Untuk unit yang ni, owner lama dia dah pasangkan meter-meter tambahan macam ni dan macam ni. So kalau korang nak beli RS8, bagus kalau korang dapatkan meter-meter tambahan ni. Ini adalah untuk membantu kita monitor enjin kereta kita. Dan seat dia pun sangat-sangat lebar. Kalau kita duduk, kita takkan rasa nak tergelongsor ke hadapan sebab seat dia condong macam gini dan panjang. Dia akan memang hug kita punya pangkal lutut. Dan benda yang paling menarik sekali saya nak tunjuk ke orang adalah dia punya center console. Center console ni macam-macam fungsi. Ini bukan gear knob original. Gear knob original dia pun bentuk 3 segi rotary engine. Dan kereta ni mempunyai 6 speed manual. Manual 6 speed, 6 kelajuan. Sini ada satu console, ada power outlet dan ada tempat duit shilling. Okay, boleh keluarkan. Dan kat sini ada satu armrest. Dan armrest ni berfungsi sebagai compartment. Dalam ni ada dua cup holder walaupun dia tak dalam. Dan kalau kita tutup compartment ni, dia boleh jadi armrest. Kalau buka, dia ada dua cup holder. Dan bila kita buka, kita boleh buka satu lagi compartment. Tara. Genius. Walaupun tak dalam tapi cukup untuk kita letakkan barang. So untuk center console ni macam-macam fungsi. Dari depan tadi 1, 2, 3, 4. Ada cup holder lagi dua untuk belakang. Dan ni armrest belakang pun boleh buka juga. 5. Walaupun tak dalam tapi cukup praktikal sebenarnya untuk sebuah sports car. Dan jangan gembira dulu sebab benda ni boleh buka kalau kita nak letakkan barang yang panjang daripada belakang sampai ke depan. Dan
Benda ni pun dijadikan compartment. Ini adalah satu tempat yang tersembunyi. Kita boleh sembunyikan barang dalam ni. Ramai orang tak tahu. Tapi ramai yang dah tahu sebab tengok video ni. Bahagian atas ni ada lampu. Okay. Kemudian, tara, dia ada sunglass holder. Dan kereta ni ada sunroof. Sunroof dia boleh buka. Dia punya cover pun tebal. So, kalau panas dia takkan masuk. Cuma ada ruang sikit sajalah dekat sini. Ini kita ada satu button. Kita boleh tekan. Dia ternaik, terjungkit. Dan dia boleh slide. Kita tengok dia slide. Wow, dia boleh buka sampai habis. Ruang dia boot dia bersepah sikit eh. Banyak barang-barang saya, tapi saya nak show korang juga. Ini adalah dia punya keluasan ruang boot dia. Tak begitu besar, tapi sebenarnya cukup. Dia mempunyai lebih kurang 290 liter. Mana-mana sports car, mana-mana supercar pun memang lagi kecil daripada ni. Honestly, tadi saya baru review satu Aston Martin kepunyaan Bobby Ang, Rapid S, lagi kecil daripada ni. Dan kat bawah ni ada satu ruang juga. Dia macam melekuk sikit, boleh letakkan korang punya spare part ataupun apa-apalah. So guys, kesimpulannya, Mazda RX-8 adalah salah satu sports car yang paling praktikal. Korang tak perlu risau dengan memiliki RX-8 ni untuk korbankan daripada segi aspek practicality. Mempunyai 4 pintu, 4 seat yang penuh dengan ruang kompartmen yang agak sempurna. Dan yang paling penting, dia punya desain dalaman dan luaran sangat-sangat menarik. Mana lagi kita nak dapat sebuah sports car yang begitu baik daripada segi practicality macam ni dengan harga Asia? Of course, ramai yang komen dalam video sebelum ni, Mazda RX-8, korang tunggu je lah, dia punya maintenance sangat-sangat tinggi. Ya, betul, minyak sangat kuat. Maintenance agak tinggi sebenarnya. Tapi bagi saya, segala practicality dengan segala performance yang dia dapat paid off. Memang berbaloi korang bayar semua tu dan korang dapat sebuah kereta yang complete package macam ni. Dan sebenarnya kita tak boleh bandingkan langsung pun maintenance dan minyak sports car dengan kereta-kereta harian biasa. Dan kalau korang kata RM30,000 untuk sebuah sports car masih lagi tak mampu, kita tak tahu lagi nak kata sports car harga yang murah macam mana lagi untuk kita katakan kita mampu. Dalam video sebelum ni saya dah buat 5 bajet sports car di bawah harga RM60,000 dan ramai sebenarnya yang teruja dengan video tu. Ramai yang tak tahu sebenarnya sports car ni sebenarnya sekarang dah murah. Dan ada yang umur dah sampai 50-an pun, dulu mungkin zaman muda-muda dia ada impian sports car dia, dan hari ni impian tersebut dia bangkit balik. Tak mustahil sebenarnya untuk orang biasa macam kita ni, saya dan korang semua, untuk memiliki sesebuah sports car sebenarnya. Terima kasih kepada Mazda sebab letakkan enjin rotary ke dalam sebuah kereta yang perfect macam ni. Bayangkan sekiranya RX-8 ni diletakkan enjin piston, enjin macam sport car lain, tak mungkin kita semua berpeluang untuk memiliki sebuah RX-8 ni. Kerana rotary lah harga kereta ni jatuh dengan mendadak. Dan selepas ni saya akan upload video tentang performance. Saya akan test drive kereta ni. Saya akan ceritakan daripada segi handling, horsepower, torque dan fuel consumption. So, bagi korang yang baru terjumpa channel ni, saya Nas Abdullah, dan sekiranya video ni dapat membantu korang semua dalam memahami Mazda RX-8, saya hargai sangat-sangat sekiranya anda bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Dan pada korang yang dah subscribe, jangan kacau button subscribe tu. Biar je macam tu dan enjoy semua video-video saya secara percuma. Selamat menonton dan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Bye. This is Tanai Kishis. My bro. Adik you? Ah. Pertama kali masuk video. Ini guys, saya punya adik-adik, younger brother. This is my car. This is my first time. Apa yang korang nampak adalah first time. Memang first time, bukan kita edit ke apa. Memang first time.